Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di channel A Place Called Home. Hari ini kita akan membahas tentang sisi positif di balik kata anak broken home. Teman-teman semuanya, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa anak broken home adalah anak yang akan membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitarnya dan berpikir bahwa anak broken home adalah anak yang tidak pernah diurus oleh orang tuanya, hancur, liar, tidak terkontrol, dan tidak terarah. Secara tidak langsung, pandangan atau stigma negatif yang ada di kalangan masyarakat itu membuat mereka semakin tidak percaya diri dan menutup diri. Mereka seperti membatasi hubungan untuk berteman dengan orang lain, berprestasi, dan berkembang. Mereka cenderung berpikir bahwa mungkin memang takdir mereka tidak bisa bangkit dari masa lalu mereka yang kelam dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Namun, apakah anak broken home akan selalu seperti itu? Selalu disangkut pautkan dengan stigma negatif dan tidak bisa untuk mengubah hidup menjadi lebih baik? Menurut penelitian American Psychological Association, anak yang mengalami broken home lebih cenderung menunjukkan masalah-masalah perilakunya. Namun, hal itu bukan berarti semua anak broken home mengalami masalah perilaku serta dinilai buruk dan hancur. Nyatanya, berdasarkan penelitian selama 20 tahun, sekitar 80% orang-orang yang berasal dari keluarga broken home dapat beradaptasi dengan baik dan memperlihatkan efek positif dalam hal pendidikan, kehidupan sosial, dan kesehatan mental. Banyak juga loh dampak positif yang dapat diambil di balik terjadinya broken home ini terhadap anak. Contohnya yaitu, yang pertama, menjadi anak yang lebih dewasa dan kuat. Hidup di keluarga yang broken ini justru membuat anak akan semakin mandiri, kuat, dan dewasa. Karena masalah yang mereka alami ini bisa membuat mereka semakin mengerti tentang arti dari kehidupan dan membuat mereka kuat untuk menghadapi masalah di kedepannya yang dimana dapat membentuk mereka menjadi dewasa lebih awal. Yang kedua, yaitu adanya rasa ingin mengubah hidup di masa depan. Belajar dari masalah yang mereka alami, tentu saja mereka tidak ingin seperti orang tua mereka. Mereka tidak ingin jatuh ke lubang yang sama. Maka dari itu, anak broken home cenderung memiliki rasa motivasi dan semangat yang tinggi karena mereka tidak ingin anak mereka nanti merasakan hal yang sama juga dengan apa yang anak broken home rasakan saat kecil. Yang ketiga, yaitu lebih menghargai dan mengerti tentang keluarga. Anak broken home cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap keluarga karena masa lalu yang pahit membuat mereka sangat peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga. Dan tentu saja, mereka akan semakin mengerti seberapa penting keluarga di hidup mereka. Anak broken home tidak selalu identik dengan stigma negatif seperti yang ada di kalangan kita saat ini. Seringkali anak broken home dianggap berlebihan jika mengekspresikan kesedihannya karena keluarga. Hal itu bisa menyebabkan bertambahnya rasa depresi dan bisa mengakibatkan stres terhadap anak broken home. Di sini, yang anak broken home butuhkan bukanlah perhatian khusus atau diperlakukan khusus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara menyikapi keadaan ini dan membantu mengubah pola pikir mereka bahwa hal broken home adalah bukan suatu hal yang perlu disedihi berlarut-larut. Bantu mereka untuk bangkit lagi dari masalah yang mereka alami, dengarkan cerita-cerita yang ingin mereka ceritakan, dan jangan biarkan mereka memendam terlalu larut. Karena itu bisa menyebabkan dendam, kesedihan mendalam, dan bisa sampai mengganggu keadaan hati mereka. Maka dari itu, jangan jadikan broken home alasan untuk menjadi anak yang tidak terarah atau hancur masa depannya. Jadikan broken home sebagai acuan dan semangat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik ke depannya. Belajar menerima masalah ini dan berpikir positif tentang ini semua.
Di balik semua ini pasti akan ada hikmah yang bisa diambil dan dipelajari untuk masa depan. Jadikan sebagai motivasi untuk berkeluarga nantinya di masa depan, ambil hal positif, buang hal negatif, dan jadikan sebagai pembelajaran untuk masa yang akan datang. Banyak hal positif yang bisa diambil dari permasalahan ini. Tergantung bagaimana cara kalian menanggapi dan menghadapi masalah broken home. Jangan takut dan bersedih karena kalian tidak sendiri. Sekian dari kami teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih.